hari ini kita panggil doktor-doktor kita. Dan alhamdulillah untuk maklumat juga kita sekarang ini mempunyai panel doktor-doktor yang faham mengenai vaksin ini supaya kita tidak melalui satu proses seperti sebelum ini. Contohnya pembuangan vaksin, vaksin yang tak kena, yang tidak apa ini melalui proses tapisan. Jadi hari ini kita harap kerajaan baru melihat kembali perkara-perkara berkaitan juga contohnya vaksin budak-budak. Jadi direview balik supaya kita tidak buat kesilapan yang pernah berlaku sebelum ini. Dan kita tengok negara-negara lain juga. Jadi kita harap kerajaan baru ini lebih prihatin dan melihat daripada sudut kepentingan rakyat untuk mereka sebelum mereka buat keputusan. Pasal kita dengar macam-macam. Jadi terima kasih saya ucapkan kepada Dr. Zaliha agar prihatin dengan seruan rakyat lah ni. Kita ni orang kat bawah ni rasanya perlu berkongsi pengalaman, dan kita offer, kita pun ada pakar-pakar kita supaya pakar-pakar kita boleh buat kenyataan ataupun berkongsi pengalaman.